Militan Yaman akan meluncurkan serangan maut ke Israel, Amerika Serikat, dan Inggris. Rencananya serangan itu dilakukan pada bulan Ramadan 2024. Bahkan Houthi telah merilis video pejuangnya melakukan latihan dalam penyerangan itu. Adapun video itu diunggah oleh Telegram Houthi seusai militan Yaman meluncurkan serangan besar-besaran ke kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Lantas Houthi menerbitkan video latihan militernya. Dalam video itu terlihat militer Houthi melakukan penyerangan terhadap tiruan pemukiman Israel. Rencananya Houthi akan meluluhlantakkan pemukiman Israel di Dimona yang berada di dekat pabrik nuklir. Selain menyerang pemukiman Israel, Houthi juga akan menyerang pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Dari video itu terlihat pasukan Amerika Serikat dan Inggris sedang melakukan konvoi menggunakan kendaraan militer. Tak berselang lama, Houthi menembak kendaraan militer musuh hingga meledak satu persatu. Terlihat pula potret Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang terinjak-injak di tanah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.